Pemirsa, aktor asal Korea Kim Min Kyu menyapa para penggemarnya di Indonesia dalam jumpa fans Smile with Kim Min Kyu Sabtu malam di Jakarta. Agak ribet bacanya ya. Dan ribuan penggemar yang telah lama menanti Kim Min Kyu bersuka cita untuk melihat penampilan idolanya. Bertajuk Smile with Kim Min Kyu, Sabtu malam aktor asal Korea Kim Min Kyu langsung menyapa para penggemarnya dengan tembang Love Maybe yang serta-merta disambut antusias teriakan para fan. Aktor muda yang sukses berakting dalam drama Business Proposal ini juga membuat para penggemarnya kegirangan setelah diminta pembawa acara untuk mengucapkan kata-kata berbahasa Indonesia. Oke, aku cinta kamu. Oh, pernah dengar aku cinta kamu. Oh, bisa aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Kim mengaku ini merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia untuk bertemu fan yang sudah lama menantikan kehadirannya. Jadi, 아까 말씀드렸던 것처럼 저를 좋아해 주시는 분들 굉장히 많다고 들어서 굉장히 감사하고 있고, 그리고 저도 팬분들을 이렇게 아직 만나지 않았어요. 공항에서 이렇게 봤는데 저에 대한 저를 이렇게 좋아해 주시고 사랑해 주시는 거에 대한 그 감사함이 진짜 쭉 벌써부터 느껴질 정도로 굉장히 기분이 좋고요. 저도 이제 기대하고 그러고 있습니다. Ribuan penggemar yang hadir sejak siang hari larut dalam sukacita dan antusias melihat aktor asal Korea ini secara langsung. Bahkan mereka rela harus berebut tiket dengan penggemar lainnya yang datang ke acara jumpa fans ini. Senang banget karena aku sebenarnya suka banget sama drama-dramanya dia. Jadi udah nunggu-nunggu dari lama kapan sih dia bisa ke Indonesia, akhirnya datang juga. Gitu. Berapa tahun nih sampai dia datang? Berapa tahun? Dari yang dramanya yang terakhir sih. Business Proposal. Senang banget, excited, kayak gak sabar gitu. Soalnya kita gak bisa tidur sih dari semalam, apalagi udah lihat preview-preview di bandara. Bener. Kan. Kayak dia ganteng banget, terus akhirnya hari ini bisa ketemu juga sama tim interviewnya. Gak bisa berkata-kata. Pas ngeliat langsung tuh kayak, kayak gini gitu. Biasanya di layar doang gitu. Tidak hanya sekedar bertemu dan menyapa kepada para penggemarnya, Kim Min Kyu juga membuat kejutan dengan para penggemarnya. Mulai dari memakai batik hingga mencicipi makanan Indonesia. Agisa Febila, Ahmad Ihuman melaporkan dari Jakarta.